Saya Reece William, penulis blog matsalahcarimakan.com dan hari ini saya berada dekat Kampung Baru, Kuala Lumpur. Orang kata kat sini kalau nak cari nasi lemak, sangat best. So, hari ini saya nak pergi kedai kat sini, makan nasi lemak sebab dah lapar dah pagi ni. Sebenarnya Kampung Baru, dia kampung Melayu paling tua dekat Kuala Lumpur, tapi dia masih merupakan macam kampung Melayu tradisi. Sebenarnya bila saya baru datang sini 4 tahun lepas, makanan pertama saya makan nasi lemak. Sedap sangat. Walaupun banyak tempat nasi lemak sedap kat Kampung Baru, ada satu orang kata memang champion nasi lemak dia. Nama dia Nasi Lemak Wan Johor. Jom kita makan sana. Nazri. Okay, so Nazri, apa latar belakang awak macam kerja kat sini? Saya actually daripada umur 11 years, daripada umur 11 tahun saya dah ada kat sini lah. Okay. Masa sekolah, then masa cuti datang tolong. Okay. Sampailah sekarang. Kedai ni sebenarnya berapa lama dia buka sini? Dia dah beroperasi actually daripada mula lebih kurang bulan 12 tahun 63. 63? Wow, tempat yang sama? Tempat dalam kawasan yang sama tapi tempat berubah-ubah kat sini. Oh, okay. Tapi sejak zaman tu, milik dari orang sama? Daripada nenek saya lah. Oh, nenek? Daripada nenek saya. Dekat Nasi Lemak Wan Johor ni, apa ada untuk makan? Kita serve nasi lemak saja. Nasi lemak saja. Dan ada yang kita ni relatif ada jual kuih, ada jual air buah, okay. Ada jual pau. Tapi major kita kat sini adalah nasi lemak. So memang fokus kepada nasi lemak. Apa yang unik pasal nasi lemak kat sini? Nasi lemak ni sebenarnya kita adalah nasi lemak kukus. Okey. Untuk menyediakan nasi lemak kukus ni, kita memerlukan 3 kali kukus. Oh, 3 kali? 3 kali kukus. Okey. Jadi untuk jadi finished product, mungkin memakan masa selama 2 jam lah untuk jadikan satu nasi lemak. Kita nak nasi tu kembang. Beras tu dia kembang, okay. Dan lepas tu beras tu dia berderai. Oh, okey, memang. So, memang macam cara asal. Cara asal. Saya rasa tradisional. Apa yang awak paling suka lauk ni? Kalau saya, apa yang paling suka, biasanya rendang daging lah. Rendang daging? Saya suka rendang daging. Tapi ikut pada customer. Banyakannya daripada dulu, kita punya, maknanya, lauk yang ni lah. Yang cepat lah, hot selling lah. Okay. Sotong dengan padu lah. Sekarang saya berada dengan satu pelanggan setia Nasi Lemak Wan Johor ni, Pakcik Luis. Haji Aidi. Okay. So macam selalu datang sini untuk makan? Selalu. Okay. Sometimes weekend ada selalu datang dengan family. Okay. Bila Pakcik datang sini kali pertama? Kalau you nak tanya, saya datang kali pertama untuk saya kenal kedai ni daripada saya kecil. Daripada saya... Oh, bila kecil? Daripada kecil. Wow. So, sejak situ makan sini? Always, ya. Yeah. Always, okay. Tapi, kenapa Nasi Lemak Wan Johor? Okay, Wan Johor punya nasi lemak di Kuala Lumpur ni, kalau kita cari di mana-mana, hardly dapat. Kalau nasi lemak biasa tu, kita boleh dapat di sini, macam saya bagi tahu, dia punya speciality, ikan bilis, ya. Daripada dulu sampai sekarang, masih begini, masih serupa. Okey. Nasi dan sambal ikan bilis dan nasinya. Daripada saya budak sehingga saya dah tua begini. Okey. Masih sama. Oh, so cara dia masak tak berubah? Tak berubah. So memang cara asal dia. Yeah. Wow. Okey. Makan. Apa? Makan. Okey. Bagi lebih sikit. Okey sikit. Dengan rasa sambal ni sedap. Oh, insyaAllah sedap. Kau boleh bagi apa daging itu? Boleh. Ini bagi apa? Apa sama? Ini yang nasi lemak dia. Dia tak tahu apa dia akan rasa, tapi dia nampak macam okey kan? Tapi sebenarnya bila rasa baru tahu kenapa dia sangat famous. So kita bayar dulu lepas kita makan. Okey, saya dah belajar banyak pasal cara dia buat nasi lemak sini dan lagi pun apa dia buat untuk bagi nasi lemak ni rasa unik. Tapi saya belum makan. So sekarang saya nak makan bagi dia taste test rasa dia macam mana.
Tapi ni bukan fish and chips kan? Okay. Ambil sambal. Oh, sambal banyak. Okay, rasa macam mana? Pedas tau sambal dia. Tapi nasi dia, dia memang macam apa, berkuih. Macam boleh rasa santan. Dia macam, dia tak letak sedikit je, dia letak banyak. So dia memang rasa. Tuan, nasi dia macam orang putih panggil dia fluffy. Dia tak rasa macam keras, dia rasa macam lembut. Apa kita nak cuba paru-paru dia kan? Paru dia rasa lain. Sebab saya pernah rasa makan paru dalam kuah, dalam kari. Tapi tak pernah makan macam goreng macam ni. Tapi okey lah. Sedap. Saya kita nak cuba ikan bilis dia kan. Maaf kalau cara saya makan dengan tangan tak betul lah. Ikan bilis dia memang crunchy. Dia tak rasa terlalu macam minyak. Okay, nasi lemak kat sini serius sedap babe. Dia macam bila makan boleh rasa beza dari nasi lemak lain. Itu sebab cara dia buat memang asal punya cara dia buat nasi lemak. So serius sedap. Saya harap korang suka video ni dan dia bagi inspirasi untuk korang cuba nasi lemak kat sini. Sebenarnya lepas ni saya nak cari makanan yang masak guna cara asal. Tapi saya nak cari makanan dari setiap negeri-negeri di Malaysia. Tapi cari kedai dekat KL. So kalau korang ada cadangan tempat mana bagi rekomendasi, boleh letak komen di bawah ni. Dan kita akan jumpa lagi. Okay, bye.